Senjata SS-1 V-1 buatan PT Pindad mampu tembus rompi anti peluru milik Amerika Serikat. Wah, bikin bangga ya. Seperti apa kecanggihan senjata SS-1 V-1 buatan PT Pindad tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. PT Pindad merupakan perusahaan plat merah yang salah satu tugasnya memenuhi perlengkapan persenjataan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain itu, PT Pindad juga turut menjual perlengkapan senjata ke berbagai negara di dunia. Senjata pabrikan PT Pindad tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Bahkan, salah satu senjata buatan PT Pindad, yakni senjata serbu SS-1 V-1 yang digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, mampu menembus rompi anti peluru milik Amerika Serikat. Hal ini sebagaimana dikutip dari Antara yang disebutkan jika dalam siaran pers yang dilakukan oleh Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur, yang menyatakan kehebatan senjata SS-1 V-1 buatan PT Pindad mampu menembus rompi anti peluru Amerika Serikat yang diketahui saat latihan bersama multilateral, yakni di mana gelaran latihan multilateral tersebut bertajuk The Rim of Pacific atau RIMPAC 2016 silam di Amerika Serikat, di mana senjata SS-1 V-1 buatan PT Pindad semakin membanggakan lantaran berhasil mengungguli senjata jenis TER dan M4 yang digunakan oleh Marine Amerika Serikat. Kemampuan yang mumpuni senjata SS-1 V-1 PT Pindad terlihat jelas saat senjata marinir Amerika Serikat hanya mampu membengkokkan baja setebal 1,75 cm pada rompi anti peluru milik Amerika Serikat. Sedangkan senjata SS-1 V-1 PT Pindad mampu menembus baja setebal 1,75 cm yang berada pada rompi militer Amerika Serikat. Ya, perlu diketahui bahwa senjata SS-1 V-1 PT Pindad berkaliber 5,56 cm. Adapun pembuatan senjata SS-1 V-1 merupakan versi standar dari senjata serbu. Pembuatan senjata SS-1 V-1 diketahui dibuat berdasarkan senapan FN-FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata asal Belgia, yakni Fabrique Nationale atau FN. Pembuatan senjata SS-1 V-1 diketahui dibuat berdasarkan senapan FN-FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata asal Belgia, yakni Fabrique Nationale atau FN. Ya, kualitas senjata yang dibuat PT Pindad memang tak perlu diragukan lagi. Bahkan beberapa waktu terakhir dikabarkan negara tetangga Thailand memesan banyak peluru dari PT Pindad. Tentunya hal ini membuktikan jika PT Pindad merupakan produsen senjata militer yang sangat mumpuni dan mampu bersaing di kancah internasional. PT Pindad merupakan perusahaan plat merah yang salah satu tugasnya memenuhi perlengkapan persenjataan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain itu, PT Pindad juga turut menjual perlengkapan senjata ke berbagai negara di dunia. Senjata pabrikan PT Pindad tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Bahkan, salah satu senjata buatan PT Pindad, yakni senjata serbu SS-1 V-1 yang digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, mampu menembus rompi anti peluru milik Amerika Serikat. Hal ini sebagaimana dikutip dari Antara yang disebutkan jika dalam siaran pers yang dilakukan oleh Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur, yang menyatakan kehebatan senjata SS-1 V-1 buatan PT Pindad mampu menembus rompi anti peluru Amerika Serikat yang diketahui saat latihan bersama multilateral, yakni di mana gelaran latihan multilateral tersebut bertajuk The Rim of Pacific atau RIMPAC 2016 silam di Amerika Serikat, di mana senjata SS-1 V-1 buatan PT Pindad semakin membanggakan lantaran berhasil mengungguli senjata jenis TER dan M4 yang digunakan oleh Marinir Amerika Serikat. Kemampuan yang mumpuni senjata SS-1 V-1 PT Pindad terlihat jelas saat senjata marinir Amerika Serikat hanya mampu membengkokkan baja setebal 1,75 cm pada rompi anti peluru milik Amerika Serikat.
Sedangkan senjata SS-1 V1 PT Pindad mampu menembus baja setebal 1,75 cm yang berada pada rompi militer Amerika Serikat. Ya, perlu diketahui bahwa senjata SS-1 V1 PT Pindad berkaliber 5,56 cm. Adapun pembuatan senjata SS-1 V1 merupakan versi standar dari senjata serbu. Pembuatan senjata SS-1 V1 diketahui dibuat berdasarkan senapan FN-FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata asal Belgia, yakni Fabrik Nationale atau FN. Pembuatan senjata SS-1 V1 diketahui dibuat berdasarkan senapan FN-FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata asal Belgia, yakni Fabrik Nationale atau FN. Ya, kualitas senjata yang dibuat PT Pindad memang tak perlu diragukan lagi. Bahkan beberapa waktu terakhir dikabarkan negara tetangga Thailand memesan banyak peluru dari PT Pindad. Tentunya hal ini membuktikan jika PT Pindad merupakan produsen senjata militer yang sangat mumpuni dan mampu bersaing di kancah internasional. PT Pindad merupakan perusahaan plat merah yang salah satu tugasnya memenuhi perlengkapan persenjataan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain itu, PT Pindad juga turut menjual perlengkapan senjata ke berbagai negara di dunia. Senjata pabrikan PT Pindad tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Bahkan, salah satu senjata buatan PT Pindad, yakni senjata serbu SS-1 V1 yang digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, mampu menembus rompi anti peluru milik Amerika Serikat. Hal ini sebagaimana dikutip dari Antara yang disebutkan jika dalam siaran pers yang dilakukan oleh Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur, yang menyatakan kehebatan senjata SS-1 V1 buatan PT Pindad mampu menembus rompi anti peluru Amerika Serikat yang diketahui saat latihan bersama multilateral, yakni di mana gelaran latihan multilateral tersebut bertajuk The Rim of Pacific atau RIMPAC 2016 silam di Amerika Serikat, di mana senjata SS-1 V1 buatan